guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Timnas Indonesia U19 akan bersua Vietnam di laga perdana grup A Piala AFF U19 2022. Berikut jadwal Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia U19 langsung dihadapkan pada laga sulit di pertandingan pertama. Timnas Indonesia U19 bersua Vietnam yang menjadi salah satu tim kandidat juara. Timnas Indonesia U19 menatap laga kontra Vietnam dengan hasil uji coba yang kurang menggembirakan. Tim Garuda Nusantara bermain imbang tanpa gol melawan Persija Jakarta dan takluk 0-1 dari Bayangkara FC. Pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada hari Sabtu, 2 Juli 2022. Kick-off pertandingan akan berlangsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan di Indosiar serta video. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan membutuhkan kemenangan di laga pertama untuk memulai start dengan mulus. Kemenangan atas Vietnam bakal menebalkan kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia U19 untuk melakoni laga selanjutnya. Pelatih Sintayong juga tidak mengalami kendala berarti dari kesiapan pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu juga cukup senang karena melihat ada peningkatan dari performa tim meski gagal menang di dua laga uji coba. Sementara itu, Vietnam mendapatkan kabar yang kurang mengenakan jelang melawan Timnas Indonesia U19. Bek Nguyen Van Trieu masih belum pulih dari cedera dan diperkirakan absen saat meladeni Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi.